Nah, ini kita sudah di kawasan Duku Tanjungnya. Ya bisa kita lihat ya. Ini di kawasan sini, meski melusuk-melusuk tadi jalannya ini juga jalan yang bagus, jalannya iki dipapeng kok ngene iki. Yo, Dek. Teng Sabin. Bu, angsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Pemirsa, kali ini kita akan blusukan kembali di wilayah Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun demikian, nanti blusukan kita akan kita fokuskan pada wilayah Dukuh Tanjungnya. Kemarin kan sudah blusukan di kawasan sini, yang belum blusuk di kawasan Dukuh Tanjung Desa Genengnya. Seperti apa situasinya? Yuk kita simak bersama-sama. Ini video start tadi ya, dari kawasan Jalan Raya Blora Sayuran di depan Tugu Hatinya PKK atau Gapura Desa Geneng. Nah, kita akan blusuk ke Dukuh Tanjungnya. Nah, ini setelah menyusuri kawasan Desa Geneng, kita masuk ke Dukuh Tanjungnya. Ini lokasi Tugu Kampunge sedulur. Selamat datang di Dukuh Tanjung Desa Geneng. Ono tamane ning kene iki. Yuk blusuk arah Tanjunge. Nah, ini kawasan Dukuh Tanjung. Suasana yang asri, dan ternyata ini ya, meski blusuk ke lorong-lorong desa, di sini suasananya juga adem sejuk, tur dalane yo apik iki. Ini sebelah kanan SDN 1 Geneng. Nah, ini kita sudah di kawasan Dukuh Tanjungnya. Ya bisa kita lihat ya, ini di kawasan sini, meski melusuk-melusuk tadi jalannya ini juga jalan yang bagus, jalannya ini dipapeng kok ngene iki. Nah, ini di pertigaan sini ya, ada salah satu kegiatan dari warga yang sangat menarik. Tadi ada acara posyandu atau apa ya, banyak ibu-ibu berkumpul. Seperti apa sih keseruannya? Nah, nanti kita akan simak bersama. Nah, ini tepat berada di depan posyandunya. Seperti ini. Assalamualaikum, Bu. Wah, niku napa sing ditimbang niku, Bu? Wah, niku nggih timbangan mangke ngoten nggih. Thank you.
Yang sudah berumur 35 tahun ke atas atau sebelum 35 tahun tetapi sudah menikah dan apalagi sudah pernah melahirkan, untuk kita galakan lagi pemeriksaan tes IPA atau IPA tes. Siapa di antara ibu-ibu ini yang sudah pernah melakukan IPA tes? Yang pernah 1, 2, 3, nah ini sedulur, kita bersama dengan Bu Bidan Desa Geneng, Bunda Ririn. Bun, mungkin bisa dijelaskan tentang kegiatan ini, Bun? Ya, hari ini kita pelaksanaan kegiatan rutin yaitu posyandu di RW2 Duko Tanjung Desa Geneng. Ini namanya posyandu Tanjung Sari. Jadi kita ada 5 meja untuk pelaksanaan posyandu, ada pendaftaran, kemudian ada penimbangan, kemudian juga ada pencatatan yang akan dicatat dalam sistem informasi posyandu. Kemudian ada pelayanan, pelayanan ini dilayani oleh petugas kesehatan, biasanya kalau tidak di desa ya anak desa. Kemudian yang terakhir nanti adalah pemberian KMT. Total di Desa Geneng berarti ada berapa, Bu? Kita memiliki 4 posyandu. Nah, Bun, ini kok ada banyak sekali obat-obat dan vitamin-vitamin ini. Selanjutnya kegiatan apa, Bun? Oh iya, ini kita sedang prepare persiapan untuk kegiatan posbindu. Jadi posbindu itu pesertanya dari umur 15 tahun ke atas. Di sini meliputi screening kesehatan. Jadi screening kesehatan itu pemeriksaan kesehatan rutin, meliputi tanda-tanda vital, kemudian ada antropometri juga, pengukuran berat badan, tinggi badan, menentukan indeks massa tubuh, kemudian juga ada pemeriksaan. Nah, nanti kita tim bidan desa, perawat desa biasanya juga ada dokter atau dokter gigi. Jadi kita terintegrasi, kemudian bisa juga nanti ada cek laboratorium sederhana, meliputi tes gula darah, kolesterol, asam urat, pemeriksaan HB dan juga hubungan darah. Kemudian juga nanti kita sediakan juga ini namanya pot jalan. Jadi kita akan screening atau mencari suspek, yaitu suspek tinggi. Apabila ada gejala warga yang batuk dan sembuh-sembuh 2 minggu lebih, nah nanti kita akan berikan pot ini, pot jalan. Untuk pemeriksaan darah untuk memantau kesehatan gitu lah, Bu, ya. Jadi salah satu pelayanan prima dari bidan desa Geneng untuk warga sini ya, Bu, ya. Dusukan ke desa-desa, ke dukuan-dukuan. Nah, ini salah satunya pemberian vitamin ini, Bu, ya. Iya. Dan kita juga ada forum hipertensi dan juga forum diabetes, di mana setiap bulan sekali kita mengumpulkan warga yang memiliki hipertensi dan juga penyakit gula, lalu kita berikan pengobatan selama 1 bulan lebih, dan itu gratis ya, Bu, ya? Gratis, dibiayai oleh dana desa. Keren sekali, sedulur, ini ternyata pelayanan kesehatan di sini ada posyandu, ada posbindu. Ini saya sendiri baru pertama kali ini lo tahu, ternyata ada posyandu, ada posbindu juga. Nah, terima kasih. Forum hipertensi sama diabetes nanti bisa diikuti tanggal 16. Oke, terima kasih, Bunda. Nah, ini dengan salah satu ibunya. Selamat pagi, Bu. Ini tadi ikut posyandu putrane ini nggih, Bu, nggih. Usia pinten iki putrane? 2 tahun. Dengan adanya kegiatan posyandu Bu Bidan keliling itu gimana, Bu, warga sini? Seneng atau gimana gitu? Senang, ya, alhamdulillah kita melihat perkembangan. Bisa memantau kesehatan anak, perkembangannya seperti apa gitu ya, Bu, ya. Jadi enggak usah repot-repot pergi ke puskesmas. Bu Bidannya sudah keliling gitu ya. Putrane pinten? Baru satu ini. Nah, ini jadi dengan adanya kegiatan ini, terima kasih ya, Bang, ya. Masyarakat ternyata sangat terbantu sekali, yaitu acara pos yandu bubidanya keliling ke dukuan-dukuan. Nah, ini tadi dari kawasan Dukuh Tanjung ya. Kita nanti akan lanjut lagi blusukan ke lurung-lurungnya ya. Ini tadi ada sesuatu yang menarik di kawasan sini. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita.
kita melanjutkan perjalanan. Monggo Bu. Nah, ini menuju kawasan Dukuh Tanjung. Ini ada musola sebelah kiri jalan. Tumoto desane mulya wargane Masjid Abdurrahman Al-Hasimi. Tajak melusuk ke arah sini lor, kemarin belum sempet ke sini ya. Ini sekaligus kita videokan ya, melusuk sampai kawasan sini. Ternyata di sini juga suasana yang sadu, suasana khas pedesaan. Yo Bu. Full hari ini kita blusukan di wilayah Dukuh Tanjung. Suasananya ya kayak gini iki. Semoga videonya bisa untuk nostalgia, tombo kangen kampung halaman. Nah, mungkin konten kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah selalu menyimak. Pokoknya tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.